kali ini saya akan pulang ke Indonesia dalam waktu yang cukup lama, kira-kira 3 bulan. Yuk. Iya, kalau ke Indonesia dari Hatyai, sebenarnya nggak ada flight langsung dari Hatyai ke Indonesia. Jadi kalau kita mau ke Indonesia dari Hatyai, kita harus ke Kuala Lumpur dulu atau ke Bangkok dulu, baru terbang ke Indonesia. Dan ada dua cara. Kalau ke Kuala Lumpur dulu, biasanya kalau kebanyakan mahasiswa sini itu ke Kuala Lumpur dulu, karena lebih dekat dan lebih murah daripada ke Bangkok. Dan ke Kuala Lumpurnya biasanya ada dua cara. Bisa naik pesawat, bisa juga naik bis. Dan kali ini saya akan naik kereta. Bis. Naik kereta. Iya, naik kereta, tapi dari Padang Besar. Kita ke Padang Besar dulu baru naik kereta. Ya, ada tiga cara lah. Tapi kali ini saya mau naik bis. Jadi naik kendaraan dulu dari kampus PSU ke apa ya namanya? Kayak agensi, agen bus gitu, terus kemudian dari naik bus ke Terminal Bersepadu Malaysia, lalu dari Terminal Bersepadu Malaysia ke airport, ke KLIA 2, baru ke Indonesia. Indonesia mana, Mas? Bandara mana? Dari ke Surabaya. Ke Surabaya. Ke Surabaya. Siapa sih itu? Oke, kali ini saya akan ajak kalian jalan-jalan melalui perjalanan pulang ke Surabaya. Saat ini di agen yang saya bernama agen bis, kita mau berangkat dari sini ke TBS, Terminal Bersepadu Selatan Malaysia. Yo, berangkat dulu. Bisnya sudah datang, jadi kita mau masuk bis. Udah, gak usah pegangin. Ayo, makasih, Bang. Oh iya, makasih. Makasih ya. Dah. Oh, hujan. Ini takut depanmu. Kamu nomor berapa? Ini ya? Jam perjalanan dari Hatyai. Saat ini kita ada di Kota Sadau, perbatasan antara Thailand sama Malaysia. Di sini kita cap paspor untuk keluar dari Thailand. Antriannya panjang. Cap paspor. Saat ini sudah sampai di TBS, Terminal Bersepadu Malaysia. Jadi pemberhentian pertama. Setelah ini kita akan dari TBS ini akan naik bus ke airport untuk ke Indonesia nanti saat ini. Selamat.
jam 3. Aku jam 3 ya? Nah.